Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Pak Mendagri, Ibu Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri UMKM, Yang saya hormati Ketua Umum Apkasi, setelah Jajaran Pengurus, Bapak-Ibu Bupati yang saya hormati, Hadirin dan Undangan yang berbahagia. Saya kira kita merasakan semuanya bahwa dalam lima tahun kebelakang, ini adalah sebuah periode yang tidak mudah, sangat sulit, penuh tantangan. Dari sisi kesehatan, kita tahu ada pandemi Covid kemudian geopolitik perang yang menyebabkan harga minyak naik dan turun harga pangan naik dan turun di Ukraina, di Palestina Kemudian dari sisi lingkungan juga kita rasakan sekarang ini semakin nyata gelombang panas, El Nino, El Nina. semuanya. Ini menyebabkan banyak sekali krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada, dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan growth di atas 5 persen. Coba nanti Bapak-Ibu cek negara-negara lain angkanya seperti apa. Dan juga inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan Juni 2,5 persen inflasi kita. Ini berkat Bapak-Ibu sekalian <tuh> yang selalu rapat dengan mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina inflasinya berapa? Bapak Bapak Ibu cek aja. Turki inflasinya berapa? Bapak Ibu cek. Mengerikan sekali angkanya. Dan bahkan di masa yang sangat sulit ini daya saing kita competitiveness ranking kita naik di angka 27 di antara negara-negara yang lain. Dan ini menjadi kenaikan yang tertinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Ini saya lihat terus karena ke depan dalam kompetisi antar negara, negara bukan negara besar mengarahkan negara kecil. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang, tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat itu dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu. Dan setelah kita mengarungi dalam lima tahun ini, ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Betapa kita semakin matang, betapa kita semakin dewasa, betapa semakin pintar kita mengelola daerah, mengelola kabupaten, mengelola provinsi, mengelola negara, mengelola keuangannya, dalam mengambil kebijakannya, mengelola anggaran, karena masa-masa lima tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan tantangan tidak semakin gampang. Semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi-inovasi utamanya memang di daerah. Sekarang kalau saya ke daerah pasti masuk pasar. Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin? Kalau yang saya tanya enggak bisa jawab, mohon maaf, ada masih ada satu dua. Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa ke TPID inflasinya berapa. Karena pasti saya tanya. Harga-harga pasti juga saya tanyakan. Tak beras, bawang merah, bawang putih, cabai yang sering naikkan barang-barang itu. Yang lain-lainnya relatif stabil. Dan sekali lagi persaingan antar negara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari si turismenya, semuanya harus kembangkan. Kita lihat ya, berikan contoh, ini Butan, negara Butan, tidak punya minyak, tidak punya gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga, Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi, negara saya sebut. banyak kabupaten yang unik yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya mempromosikannya dan turisnya kena iuran lagi sudah datang bayarnya mahal masih kena iuran untuk melindungi alam cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini hampir setengah triliun dia dapat bukan dari ekonominya tapi iurannya saja setengah triliun contoh yang lain Maldives Maladewa ini terkenal keindahan pantainya. Tapi saya melihat, karena saya hampir sudah 85 persen kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldif tadi. Dan 30 persen pendapatan negaranya berasal dari turisme. Tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru, Misalnya, ini misalnya, tanya baca aja. Dan ini bisa ditiru, misalnya konferensi di tepi pantai. Ini rapatnya di tepi pantai, yang rapat nggak boleh pakai sepatu nyeker, tapi yang rapat seneng gitu loh. ide, -ide seperti ini yang diperlukan. Kemudian di Afrika kalau kita lihat wildlife tourism, antri itu orang yang ingin datang ke sana, menawarkan pengalaman safari yang autentik, melihat satwa di habitat aslinya. Kita ini punya semuanya, punya Komodo di Banyuwangi ada melihat banteng. Ada badak, ada orang hutan. Gimana mengemas ini? Daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan, penerimaan bagi daerah. Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu. saya melihat kita punya yang unik-unik. Saya berikan contoh di Sulawesi Selatan, di Maros. Ini ada tempat yang saya belum pernah ke sana, yang kupu-kupunya sangat banyak sekali. Pak Buati Maros ada. ini sangat unik sekali. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu, sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus justru disentuh dengan semen-semen, semen-semen, tembok-tembok-tembok. Bukan, bukan itu. Harusnya yang banyak itu apa? Ditanami pohon-pohon yang menarik kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali, menurut saya. Kalau promosinya benar, kalau brandingnya benar, spesifik. Bagus sekali kalau sudah promosinya bagus. Bapak ibu mau kenakan tiket berapapun, semuanya akan mau. Hanya untuk lihat kupu-kupu. Untuk melihat kupu-kupu yang ada, jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini, temboknya yang dibanyakin, semennya yang dibanyakin, bukan itu. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pinter. Kalau daerah nggak siap, surati Bapenas untuk. Merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semuanya, dan yang terakhir, yang berkaitan dengan inflasi, saya kira di dosa singgung sudah bagus. Pertahankan, cek terus harga-harga dan segera intervensi bila ada kenaikan. Kemudian juga masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. 41 persen, masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali, baik itu yang namanya pajak, yang namanya BNPB, yang namanya royalti, yang namanya dividen, itu rupiah, rupiah, rupiah semuanya dikumpulin oleh Bu Menteri Keuangan. Kumpul. Jadi penerimaan negara ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network tahun 2024. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong. Dimohon berkenan mendampingi Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Umum APKASI, dan Sekretaris Jenderal APKASI. <tik> demikian maka Rakernas Apkasi ke-16 Apkasi Otomotif Expo dan Apkasi Procurement Network tahun 2024 secara resmi telah dibuka.